Salah satu pelaku industri kuliner di Surakarta, Wong Solo Group, menjalani kerjasama dengan startup teknologi pertanian TaniHub. Kerjasama ini guna memajukan UMKM dan juga para petani. Nantinya, TaniHub akan memasok bahan makanan sejumlah tempat makan, serta bisnis makanan kemasan yang tergabung dalam Wong Solo Group. Langkah ini untuk memperluas akses masyarakat menikmati hasil pertanian dari petani Indonesia serta mengamankan stok bahan makanan bagi usaha kuliner. Kerjasama juga mendukung peningkatan produksi UMKM di bidang kuliner. Wong Solo Group sendiri berencana melakukan ekspansi usaha dengan membangun pabrik di Mojosongo, Surakarta, dan juga Boyolali. Diharapkan adanya kerjasama ini makin meningkatkan kesejahteraan mitra kedua usaha, yakni petani dan juga pelaku UMKM. Kalau dia kan ini kualitas pertama, kedua harga, ya, ketiga bayarannya kan bebas. Kami berharap dengan adanya TaniHub ini bisa membantu para petani-petani lokal yang dimana mereka bisa memberikan produk ini untuk jaringan semua jaringan.